kembali lagi di The Comment. Bersama Imam Darto dan juga Dimas Danang. Ada Dut Endus dan juga commenters semua. Coba kita tanya sama commenters bro di sini. Iya, bro. Sanggup nggak kalau nggak sanggup ya di? Sanggupin. Mantap sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Love you. Lagi ngetrend kan bro, zaman sekarang. Iya. Bro. Apalagi ditambah adanya tongsis. Tongkat narsis betul. Atau bahasa gaulnya adalah monopot. Betul. Mau copot. Iya, udah deh. Kita akan lihat nih. Apa banyak ini? Orang-orang narsis yang berusaha ganteng. Jadi kali ini kita akan bahas tentang ganteng. Wah, bocor. Genteng. Oh iya. Oke. Kita lihat yang pertama nih ya. Ini narsis berusaha ganteng tapi kayaknya agak-agak. Kita lihat aja deh. Itu ganteng. Temboknya ganteng. Bapak. Ya, perspektif orang macam-macam. Betul, itu ganteng. Itu maksudnya, ganteng. Ganteng itu relatif. Relatif. Charming itu absolut. Iya. Betul, itu charming kan? Charming. Itu lu tahu enggak dia? Charming dia, cakar miring emang. Tapi emang dia itu, Pak, main film. Main film apa? Wolverine. Dia jadi musuhnya. Iya. Oh, tadinya poninya utuh. Tadinya utuh, dicakar sama Wolverine. Tapi ganteng. Ganteng kan, komentar ganteng. Ganteng kan? Ganteng kan, Mas Darto? Ganteng. Oh, iya. Ganteng. Selanjutnya kita lihat lagi foto narsis yang berusaha ganteng juga. Ini namanya pose ada apaan tuh? Ada apaan tuh? Iya, jadi coba pose ada apaan tuh? Ada apaan tuh? gitu. Obat tetes mata ada gak sih? Buat apaan tuh? Hah? Buat apa? Kaget tadi mata gue kelilipan. Coba kita lihat fosis ya, tosis foto narsis yang ketiga. Astaga. Pertanyaannya adalah, ada dua orang laki-laki. Dengan gadget berwarna pink. Pink. Fotonya begini, di toilet. Sedang apakah mereka dan setelah apa mereka? Aduh. Itu tinggal ada back sound ya. Every night in my dreams I see you, I feel you. Sayang, iya. Aku loncat, kamu loncat. Oke, kamu loncat dulu antara aku. Kamu duluan coba. Aku duluan. Ya. Ada. Oke, mari kita lihat foto tosis atau foto narsis selanjutnya. Meja yang di page 1 dulu, Gan. Sundul, Gan. Ini saatnya kita berdua mengganti nama. Imam Darto ganti nama, Danang Kusman ganti nama menjadi Desi Ratnasari. No comment. No comment. Ini udah the best. Iya, luar biasa ini. Oke. Itu dia tadi orang-orang narsis yang mencoba untuk ganteng. Tepuk tangan untuk usaha mereka. Untuk usahanya. Tapi bro. Sebenarnya kita punya tips bagaimana untuk menjadi ganteng. Itu dia. Kita sih emang gak ganteng-ganteng amat, tapi kita punya tips buat kamu yang pengen jadi ganteng. Gimana caranya, Mas Dana? Ini caranya, Mas Darto. Ya, berikut ini adalah tips bagaimana Anda bisa terlihat lebih ganteng. Yang pertama, cuci muka dulu. Yang kedua, masukkan tangan Anda ke dalam kantong. Sedap. Yang ketiga, renggangkan kaki Anda senyaman mungkin. Kita menyarankan membentuk huruf L ya. Jangan membentuk huruf A. Aneh. Apalagi huruf P. Tidak seimbang. Atau huruf M. L. Huruf L. Oke. Condongkan berat badan Anda ke salah satu kaki. Kita sarankan yang sebelah kanan ya. Kalau depan aneh. Itu jangan ya. Sebelah kanan nih. Oke. Lalu temukan angle terbaik Anda. Lihatlah ke arah situ. Sedap. Sanggup gak bro? Sanggup. Kok gak sanggup ya? Sanggup ya. Sudah? Sudah. Pertahankan posisi ini. Ini adalah posisi terganteng Anda. Hafalkan posisi ini. Dan siaplah beraktivitas.
Dan berikut akan kami ajarkan bagaimana tampil ganteng maksimal seperti Ariel Noah. Yang pertama tentu saja jangan lupa cuci muka dulu. Yang kedua pakai moisturizernya segini aja. Oke? Okay. Yang ketiga lakukan gerakan berikut ini. Music. Memang leher jerapah lebih panjang dari leher kadal. Memang Ariel Noah gantengnya ganteng maksimal. Gantengnya ganteng maksimal. Gantengnya ganteng maksimal. Itu dia, bagaimana cara untuk menjadi ganteng maksimal. Betul. Mantap kan? Ingat ya, pakai moisturizernya segini aja. Itu dia. Bye-bye Ariel, kelewat sama kita. Itu ya. Ariel emang ganteng ya, Bang. Luar biasa, itu pokoknya paling ampuh untuk jadi ganteng maksimal. Betul, gitu. Betul, 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 betul. Ariel ganteng gak komentar? Gantengnya maksimal gak? Coba kita lihat ini Ariel tuh ganteng maksimalnya kalau lagi ngapain ya, Bro? Oh gitu. Bro. Iya. Ada oh, okay, ada. Okay. Coba kita lihat Ariel ganteng maksimalnya kalau lagi ngapain ya? Gue ganteng kalau gue nggak senyum. Jangan senyum, jangan senyum, tahan, jangan senyum. Hey. Gue ngerasa ganteng maksimal kalau terlindung dari sinar matahari yang ngerusak muka gue. Pakainya habis cuci muka, begini nih cara pakai gua. Jadi muka tetap cerah dan ganteng maksimal walaupun lo panas-panasan. Gue ganteng kalau gue gak senyum. Nyanyi dong, nyanyi. Ku tanya malam, malamnya tak jawab. Ku tanya bintang, bintangnya tak jawab. Tapi mengapa? Ada apa kedengkui? Itu dia. Tapi lo nggak ganteng, gantengan Ariel, men. Jauh, Pak. Jauh, gantengan Ariel kan? Ganteng dong, maksimal. Maksimal, luar Bro. Biasa. Ada lagi, ada lagi. Siapa yang lebih ganteng dari Ariel? Kalau Ariel kan kelihatan luar biasa. Ya, kan? Ini ada lagi nih, yang ini namanya David. David, David. Apa sih? Di sini ada orang. Dempet. Salah kalian semua. Apa? Diapit. Diapit. Diajar. Bareng ya. Mas Dana. Ya. Mana coba kita lihat. David ganteng kalau ngapain? Makanya kita lihat nih. Ya kalau punya gebetan, ya manis kayak gini. Aduh. Hei. Ini nariknya beneran sumpah. Taruh. Kayak rebutan sembako lo. Apa? Bentar lu, ini aneh nih. Ini cabai-cabai yang ngerebutin tukang cabai. Hush. Pergi. Kalian ini tarik-tarik teman saya. Sumpah. Berarti lu ganteng, Bro. Iya, ganteng maksimal dong. Kalah sama David. Iya dong. Gue pengen ganteng kayak lo, Bro. Mau diganteng juga? Iya. Ditarik-tarik juga? Iya, pengen ditarik-tarik. Coba. Aku akan gini, terus aku akan berharap. Oke. Okay. Oh, aku pakai moisturizer. Aku akan mengabulkan keinginan kamu. Oke. Okay. Kamu mau ditarik-tarik aku juga ya? Aku mau ditarik-tarik. Oke, okay, baiklah. Mantap nih. Waduh. Rasanya gimana, Nang? Wah, enak, Pak, ditarik-tarik, Pak. Enak ya? Iya, kayaknya, Pak. Ganteng, Pak. Oke, coba melek-melek. Astaga. Tarik. Terus. Ya. Ada. Dua hari ya kayak begini ya, dua hari. Oh, udah. Ini ngapain lu yang pada tarik-tarik?
komentar sebanyak itu. Dia pengen cakep-cakep tuh, lihat tuh. Dami juga cakep. Iya, emang ganteng-ganteng sih. Tapi kan gue punya yang cantik, gak yang ganteng, Pak. Oh, ini gantengnya ganteng maksimal. Ganteng maksimal. Nanti udah buka jalan. Balik. Oh, oke, terima kasih, Dodos. Gimana? Enak kan? Enak. Jadi ganteng enak. Ganteng maksimal tuh enak. Makanya di komentars nih, ini kita ada kompetisi video. Dan juga tweet pic, man. Oke. Okay. Alright, jadi caranya adalah upload video, melakukan gerakan seperti yang kita lakukan tadi. Iya. Yeah. Di ganteng maksimal tadi. Oke. Okay. Terus abis itu upload ke YouTube, judulnya harus ada hashtag ganteng maksimal. Ini dia. Alright. Yes. Oke. Okay. Iya. Yeah. Ingat kan tadi kan, pokoknya yang pertama cuci muka dulu. Gitu, oke. Okay. Yang kedua, pakai moisturizernya segini aja. Hai, segini aja. Okay. Set. Gitu. Ingat ya pokoknya gini. Itu yang kedua. Oke. Okay. Yang ketiga, lakukan gerakan berikut. Memang leher jerapah lebih panjang dari leher gadai. Memang Ariel Noah gantengnya ganteng maksimal. Gantengnya ganteng maksimal. Pokoknya sequence 1, 2, 3 itu harus dilakukan dengan proper dan benar, dan kamu harus cowok untuk melakukannya. Yes sir. Kalau bisa kamu lakukan di tempat-tempat umum yang tempat-tempat yang tidak terduga gitu. Dan bisa menarik perhatian orang. Kalau berani, lu cowok kan, man. Alright. Itu dia. Ya, videonya pokoknya nanti kita, yang menang video yang paling sedap akan kita kasih hadiah super spesial. Sedap. Hadiahnya bakal sedap. Alright. Jangan lupa kamu juga harus kirim foto kamu paling ganteng menurut kamu dan orang-orang. Jangan menurut ibumu ya. Ibumu pasti bilang kamu ganteng ya. Dan kirim ke @thecomment_net dengan hashtag ganteng maksimal. Alright. Sedap. Nanti juga ya sama ya. Pokoknya bakal dapat hadiah menarik spesial pokoknya. Dan juga khusus cowok. Khusus cowok, okay, komentar yang paling ganteng ya. Itu dia. Nanti akan dibuat kompetisi untuk mencari siapa komentar yang paling ganteng. Betul. Pemenangnya akan dikasih hadiah spesial juga. Yo. Alright. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di The Mengecil. Oh, jadi kecil. Pemendek. Iya. Dilipat bisa kan badannya. Aduh. Itu gimana? Aduh. Mau gak digituin? Mau dong. Mau ya. Tapi masalahnya aku bisa kecilin, gak bisa gedein lagi. Wow.